Mengawali parade Janger di bulan April ini, gelar seni akhir pekan Bali Mandara Nawanatya menghadirkan pertunjukan seni kreativitas tari Janger dari dua sekolah menengah pertama, yakni SMP Negeri 1 Sukawati dan SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Kedua sekolah ini mempersembahkan pertunjukan yang syarat akan makna. Gelar seni akhir pekan Bali Mandara Nawanatya telah memasuki bulan kedua. Selama bulan April ini, tema yang diangkat adalah pertunjukan seni kreasi Janger. Mengawali parade Janger di bulan April ini, dua sekolah menengah pertama yakni SMP Negeri 1 Sukawati dan SMP Negeri 3 Kuta Selatan menghadirkan pertunjukan Janger yang penuh makna. Sebagai penampil pertama, SMP Negeri 1 Sukawati mempersembahkan Janger yang dikreasikan dengan dolanan anak remaja. Janger kreasi yang dibawakan mengangkat kisah tentang kekhawatiran masyarakat terhadap merebaknya tarian joget jaruh yang kian meresahkan karena memperagakan gerakan yang tidak senonoh dan keluar dari pakem yang ada, sehingga perlu diperbaiki. Pertunjukan dilanjutkan dengan Janger kreasi dari SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Para pelajar ini mengisahkan tentang asal mula wilayah Tanjung Benoa yang merupakan akulturasi antara Bali, etnis Tionghoa, dan Jawa. Penampilan para pelajar SMP ini pun berhasil membuat gelak tawa para penonton yang hadir. Ajang untuk menampilkan potensi para pelajar di bidang seni dan budaya ini pun disambut antusias para peserta dan juga para pembina seni di setiap sekolah. Kami diberikan kesempatan ini sebenarnya menunggu pengetesan kedua sangat positif. Dari SMP Negeri 3 Kuta Selatan, saya akan menginformasikan acara esok hari pada Sabtu tanggal 7 April 2018 menempuh ilmu di sekolah. Dapat menyaksikan pagelaran Janger untuk kreasi, mengimplementasikan apa yang dia dapatkan di sekolah khususnya di bidang seni dan budaya. Gelar seni akhir pekan Bali Mandara Nawanatya akan terus menghadirkan beragam pertunjukan seni kebudayaan hingga bulan Desember mendatang, dengan setiap bulannya mengangkat tema yang berbeda-beda. Ida Manabanjiwo, Kompas Dewata.